Jadi pada malam ini kami telah membuat pemeriksaan ke seluruh premis-premis perniagaan yang beroperasi di sini, terutamanya premis makanan. Tujuan kami adalah untuk memastikan pengguna-pengguna yang mungkin pada ketika ini sibuk untuk balik ke kampung untuk menyambut perayaan, cuti sekolah dan sebagainya, apabila mereka singgah di RNR ini, mereka sepatutnya mendapat hak mereka sebagai pengguna. Maksudnya di sini pemeriksaan kami bertumpu kepada tanda harga, di mana kami mewajibkan semua peniaga yang berniaga, tak kira lah makanan, minuman, pakaian, apa juga yang mereka berniaga di sini, mereka sepatutnya meletakkan tanda harga untuk rujukan pengguna. Jadi beberapa pemerhatian yang diperolehi daripada pemeriksaan pada malam ini ialah setengah peniaga, mereka masih lagi meletakkan tanda harga yang lama, tetapi mereka menjual dengan harga yang baru. Jadi pada pendapat kami, tindakan ini adalah satu tindakan yang boleh mengundang kekeliruan di kalangan pengguna-pengguna, dan kita telah memberi amaran kepada mereka supaya mengemaskini tanda harga tersebut agar kekeliruan di kalangan pengguna dapat dielakkan. Kita juga menekankan aspek tanda harga ini supaya peniaga-peniaga juga menjual pada harga yang kita kata boleh diterima ataupun menasabah, dan pengguna tidak akan merungut dengan harga yang dijual oleh mereka. Jadi oleh sebab itulah tanda harga ini sangat penting kepada kita, kepada pengguna dan juga kepada peniaga.